Halo bosku, selamat datang di video saya atau di channel saya, Jerijer. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kali ini saya melanjutkan potong rumput bos. Ini yang di bagian sini yang ada karetnya ini sudah berbulan-bulan saya tidak pernah bersihkan. Tuh bisa dilihat. Saya mau bersihkan dulu bos potong rumput. Karena kalau mau disemprot kasihan karet dan sawit, kemudian itu di sungainya ataupun anak sungainya ada buaya bosku, jadi lebih baik saya potong saja rumputnya. Dan agar menambah apa namanya pupuk kompos untuk kelapa sawit dan karet ya. Jadi saya masih menggunakan mesin rumput tiger, mesin rumput steelnya saya tidak gunakan dulu, masih di rumah. Ini saya gunakan mesin rumput tiger, pisaunya LD blade. Kalau ada yang nanya ini mesin rumput tiger tahun berapa, ini mesin rumput tahun 2007 bosku, masih saya gunakan. Oke bosku, kita gas dulu ya.
Oke bosku, sampai sini dulu ya, karena saya mau melanjutkan sebentar tadi yang saya potong dari sini. Oke. Banyak ranting karet bosku, sama biji karet tuh. Sudah sampai sana tadi, yang bagian sana saya tidak videokan, yang kesananya juga. Nih, bersih. Sana tuh banyak kayu bosku, banyak kayu. Karetnya belum saya sadap nih bos. Yang bagian sini banyak kayu karena ada karet mati. Rantingnya banyak tuh bosku. Jadi kalau foto rumput banyak kayunya seperti ini, saya sarankan jangan sekali-sekali menggunakan tali. Pakai pisau ya. Ranting kayu semua nih bos. Kayu semua ini, nggak ada celah. Oke, mungkin itu saja dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bosku. Kasih like.